Sementara itu, saudara, di hari pertama Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-13, kontingen PWI Papua Barat akan berlaga di babak penyisihan grup cabang olahraga futsal melawan tim PWI dari Sulawesi Utara. Tim futsal Papua Barat berada di grup E bersama tim dari Sulawesi Utara dan tim dari Sulawesi Tenggara. Demikian disampaikan Ketua Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Papua Barat kepada para wartawan terkait hari pertama pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Porwanas ke-13 Malang, Jawa Timur. Hanas Warpur mengatakan pihaknya optimis tim futsal mampu mempersembahkan prestasi terbaik bagi Papua Barat. Di lain pihak, Ketua Siwo PWI Papua Barat ini mengatakan ada dua cabang olahraga yang batal diikuti oleh kontingen PWI Papua Barat, yaitu cabang olahraga sepak bola dan tenis lapangan. Jika cabang olahraga tenis lapangan batal diikuti oleh atlet Papua Barat disebabkan aturan panitia Porwanas ke-13 yang merugikan pihak Papua Barat, maka cabang olahraga sepak bola batal diikuti PWI Papua Barat karena ketidaksiapan tim dalam hal prasarana pertandingan seperti kostum dan sepatu yang tidak dimiliki tim sepak bola PWI Papua Barat. Dan juga dukungan dari teman-teman luar biasa sehingga kami dengan jumlah yang tadinya 30 tetapi ada teman-teman berapa yang mengalami kesehatan sehingga kami datang dengan kekuatan 27 orang. 27 sudah termasuk dengan atlet dan ofisial. Dan sebenarnya itu kekurangan kita satu, harusnya kita ambil bagian di sepak bola. Namun karena dengan keterbatasan adanya kami tidak punya kesiapan sepatu dan segala macam, sehingga kami dari malam putuskan dan meminta kepada panitia untuk kami mundur dari sepak bola. Padahal kekuatan kami sudah lengkap sebenarnya. Itu. Kalau secara teknis aturan-aturan yang membuat menghambat kita dari kontingen, apakah ada mungkin? Ada. Kita punya satu andalan dari wartawan yang harusnya dia punya. Kita target itu sebenarnya untuk emas, tapi karena yang bersangkutan dia sudah mengikuti technical meeting semalam, ternyata aturan yang sangat ketat. Karena kita waktu mendaftar kita menggunakan tunggal terus dengan campuran. Nah, tetapi ternyata sampai di sini dia berubah sehingga kami tidak ambil ini tenis lapangan. Padahal ini satu peluang kita sebenarnya. Karena tidak ada tunggal, akhirnya kita undur dari tenis lapangan. Cabur tenis lapangan? Iya, benar. Jadi berapa cabur yang kita undur selain cabur tenis lapangan dan sepak bola? Tenis lapangan ini yang masih, ya tenis lapangan dan sepak bola. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.